warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Nano Official. Hari ini kita vlog lagi. Vlog tentang, ya namanya sekarang mau bulan puasa ya. Kita penutupan dulu pengajiannya. Ya, untuk tanggal lakukan pengajian di Rumbel Aulia ya. Tahun 2024 itu juga begitu. Oke. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong subscribe dulu di Nano Official biar kita saling support dan saling berteman di YouTube. Dan jangan lupa follow IG-nya. IG-nya ada di link deskripsi. Dan jangan lupa like dan komen subscribe-nya. Oke, saya sebagai nama atas nama channel Nano Official. Jika ada salah-salah kata ya, namanya kita bulan puasa ya. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan jangan lupa tonton videonya. Yuk. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini semua dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Amin. Dan demikian di akhirat pun demikian, kita sempurnakan orang-orang saleh dengan janji daripada nama Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati sahibul bait, tuan rumah daripada yang punya rumpul aulia, yaitu al-makruh jamaah kita, para tua kita yang sudah beberapa tahun meninggal dunia, almarhum Bapak Firman Syahid Adam. Semoga dengan tempatnya yang dipakai dan kebaikan ini terus mengalir pahala-pahala buat dunia. Amin. Dan insya Allah, Allah terangkan kuburnya. Amin. Allah jadikan kuburnya khotbah media dunia. Amin. Dan akan ditinggalkan istrinya yang tercinta, Ibu Hesti Kusumawati. Amin. Dokter Andes, Ibu Hesti Kusuma. Ya, pada hari ini Ibu Sain hadir semua. Mungkin kalau datang terserah rumah sebutan aja. Pak Rumah berbeda lagi. Bunuh berdentengan dan bukan malu. Iya, benar dulu karena bunuh berdentengan. Ini apa yang satu-satu? Gak mungkin. Udah di sini sekarang-sekarang, gue berbeda. Gue kasih dan nasi. Gue gak ketawa di sini mah. Begitu nanti gue. Kumpul silaturahmi. Buru berkiram. Girang semua. Kalau nggak paham, ada sama sekali orang yang tidak pernah hadir di majelismu. Tapi begitu pas acara kelompok pada datang. Ya, kemarin saya begitu tuh. Masuk ngadain ya di kampung kelapa itu di belakang juga main. Alhamdulillah keluarga datang semua ya, karena kita tahu ya walaupun dia nggak ngaji tapi datang melakukan karena dia mungkin punya dosa kali ya, mungkin dia datang ke rumah masing-masing ya. Alhamdulillah datang semua 23 sama kemarin ada hujan juga tapi hujan lebih banyak kemarin lah. Ya, tapi alhamdulillah buat dunia sangat semangat karena dia tahu. Pak Didin ada telur rasanya mana ya? Thank you.